podcast Dusmeton. Nah, kali ini admin berada lagi yaitu di Kuta, tepatnya di rumahnya Bli Cakri. Nah, ini di depan admin sudah ada gogoh terbarunya yang waktu ini dibilang buaya buntung. Nah, ayo kita lihat ownernya, di mana ownernya nih? Swastiastu, Bli. Swastiastu. Swastiastu. Nah, ini karya terbaru ya? Iya. Yang waktu ini dibilang apa? Buaya buntung. Buaya buntung. Nah. Boleh tahu enggak apa temanya yang sekarang nih? Temanya Detio Surabuta. Detio? Ya, Surabuta. Detio Surabuta. Ya. Ini sudah finish 100% enggak? Sudah. Sudah finish 100%. Sudah finish 100,1. Ya. Waktu ini juga tak lihat sudah lomba nih ya? Ya. Tak lihat lomba pertama yaitu di daerah Pelihatan Ubud. Ya. Gimana, Bli? Dapat juara enggak waktu ini? Enggak, pulangnya song. Song ya? Song. apakah ada di rombak lagi setelah lomba di Ubud nih? Ada di rombak dari bagian kepala, isi payasan lagi. Oh, disuruh? Disuruh nih ya, apa gimana? Masukan dari juri. Oh, masukan dari juri. Nanti yang ditambah payasan ya? Iya. Itu disebut dengan badong. Badong sama Sirat Tarno. Iya, siap. Gimana nih, Bli? Menurutnya Bli kan sekarang ada karakter binatang jadi ya? Iya. Ada karakter binatang buaya. Lebih susah nak membuat karakter binatang daripada apa nih ogoh-ogoh ceritanya Surabuta ya? Lebih susah binatang, soalnya udah ada gambaran. Lebih susah buat yang binatang ya? Nah, ini ada berapa karakter ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, antara yang ketiga di atasnya sekarang. Tadi kan sudah di bawah yang binatang, lebih susah. Sekarang yang tiga di atasnya lebih susah buat yang mana sebenarnya? Lebih susah buat yang kecil sih, yang ini. Yang kecil Hanuman. Hanuman. Hanumannya. Nah, gogohnya yang ini kan sudah pernah terjun lomba pertama yaitu di Ubud dia. Nah, yang tahu kan sudah banyak ada lomba sekarang nih. Kita hitung-hitung sudah ada sampai 30 lomba kayaknya. Apakah gogoh Surabutanya bakal terjun enggak lagi nih? Terjun lagi di Batanyo. Sama? Sama di Gladang. Yo, Sabtu Minggu nih ya. Estafet. Estafet. Gismeton. Nanti gogoh Surabutanya bakal terjun yaitu di lomba Batanyu hari Sabtu dan hari Minggu yaitu di Gladak. Di Gladak. Ya, siap. Mana nih optimis enggak nanti juara nih? Setengkara aja. Ya. Nah, yang kan belum tahu nih, Bli, cerita Surabuta. Boleh dijelaskan enggak cerita gogoh Surabuta nih? Ceritanya Sang Rama ini mengutus pasukan Hanuman dan para kera-keranya membuat jembatan Subanda, dan si Rahwana mengutus anaknya Sang Surabuta untuk menghancurkan jembatan itu. Singkat cerita. Ya, singkat cerita itu. Berarti cerita ini ada di Ramayana aja ya? Iya, Ramayana. Nah, di Ramayana. Nah, di atasnya itu ada Rama ya? Iya, Rama. Nah, mana lebih susah, Bli? Membuat tapel konsep manusia apa Hanuman atau Surabuta ya? Buat manusia sih sebenarnya lebih susah. Iya, ada pakemnya kan yang ganteng. Boy, berarti mencari ekspresi juga ya. Ekspresi ya. Cari ekspresi. Ini kan yang buat kayak Rahwan Surabuta bisa dia kalah-kalin menangnya. Ya ya ya. Untuk prosesnya nih, Bli, lama nggak membuat nih semua gogohnya nih? Berapa lama pembuatan nih? Sebenarnya nih pembuatannya dari tahun lalu. Oh, sudah tahun lalu nih. Ya. Penyicil buat butuhnya Niki, Bli buat sendiri nih. Enggak, ini buat sama tim banyak. Oh, ada tim. Banyak. Oh, pantesan setiap saya kesini banyak ada orang ya. Iya. Nah, campur tangan banyak orang. Gimana, Bli? Kok bisa ngangkat cerita Surabuta ya? Ingin cerita nih pertama. Ceritanya ini pengen aja sih. Pengen. Ya. Mungkin sudah pernah buat yang big-nya atau seperti kayak Gatot Kaca waktu ini kan ada versi big-nya. Apakah Surabuta ini ada versi big-nya sebelumnya nih? Oh, enggak ada. Enggak ada. Berarti langsung ke mini nih? Langsung ke mini. Iya, siap, Bli. Pas saat Bli lomba gogoh mini di Pelihatan Ubud nih, gimana Bli lihat perkembangan gogoh mini tahun 2022 nih? Pas di sana nih. Pesertanya bagus, berkembang besar. Ya. Dari ide, pengharapan, rapi semua. Rapi semua? Iya. Mungkin ada terasa minder nggak waktu ini di sana nih? Oh ya, minder. Minder nih? Iya. Berarti saingannya lumayan berat. Berat-berat sekali. Berat-berat sekali. Nanti harus gini ya. Gimana nih di Sabtu sama hari Minggu nih? Optimis nih? Astungkara JP. Astungkara lah. Yang penting berpartisipasi ya intinya. Yeah. Ya. Nah, tadi tak lihat enggak ada kayaknya bayangan-bayangan gogoh Gatot Kaca Sewu. Ini di mana dia sekarang nih, gogoh? Dia udah minggat ya. Udah minggat. Ya. Sudah ada yang ngambil nih. Sudah. Sudah. Sudah laku ya? Sudah. Sudah laku. Nah,
mana lebih besar menghabiskan biaya, Bi? Yang Gatot Kaca apa Suro Buto sebenarnya? Oh, yang ini banyak. Lebih banyak ya? Iya. Kurang lebih berapa? Sekitar, ya nggak sampai 1 jutaan lah. Oh ya, kurang lebih lah. Iya. Lebih banyak menghabiskan biaya di mana ini? Di Payasan ya. Di Payasan. Di kota ini banyak sih. Banyak ya? Iya. Pas ngechatnya ada gini nggak? Kendala nggak pas ngechat gue? Yang ngechat, temannya yang ngechat. Oh, dibantu juga? Dibantu temannya. Berarti lah, gue tim lah juga sih, iya. Dibilang ya. Saat pembentukan anatomi Ugogo, bagi beli susah nggak sebenarnya? Anatomi lumayan sih. Iya. Ya, soalnya kan dari bentuk panjang tangan, kaki, itu harus seimbang ya. Nah, antara ketiga karakter yang di atas, lebih susah yang mana anatominya nih? Ini. Kenoman? Prasakti, ya prasakti. Prasakti. Ya, ini beli, segitu aja nih. Okay. Nah, semua nih beli.